Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masa Apa Bosku. Untuk video resepi pada kali ini, saya akan berkongsikan resepi masakan Cina yang cukup enak dan menyelerakan, iaitu resepi ayam reneh style Cina. Ayam yang telah diperap dan direneh bersama rempah ratus sehingga empuk dan sedikit kering akan menghasilkan rasa yang cukup enak serta teksturnya yang sangat lembut berjus dan mudah lerai daripada tulangnya. Sangat enak dimakan bersama nasi kukus, nasi mentega atau nasi ayam. Untuk resepi ini, saya telah olah sedikit daripada resepi asal, iaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang halal agar ianya boleh dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Baiklah, tanpa berlengah lagi, jom kita start memasak. Mula-mula, sediakan antara 500 gram hingga 700 gram bahagian tai dan peha ayam. Campurkan bersamanya 1 sudu besar kicap cair, 1 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar kicap pekat manis dan serbuk lada hitam atau serbuk lada sulah secukup rasa. Gaulkan kesemua bahan serata dan perapkan selama sekurang-kurangnya sejam. Seterusnya, panaskan sedikit minyak masak sekadar cukup untuk gorengan kilas dan gorengkan perapa ayam tadi sehingga hampir masak. Bila dah siap, angkat dan tapiskan, kemudian ketepikan sebentar. Kemudian, masukkan ke dalam periuk secawan air, sebatang kulit kayu manis, 3 kuntung bunga lawang, 1 inci halia yang dihiris, 2 helai daun salam, 3 sudu besar kicap cair, 3 sudu besar kicap pekat manis, 2 sudu kecil cuka hitam, 1 sudu besar gula dan 2 sudu besar serbuk rempah campuran atau 5 spice powder. Gaul rata dan masakkan sehingga mendidih. Bila dah mendidih, masukkan gorengan ayam kita tadi. Tutup periuk dan kecilkan api. Kemudian, renehkan ayam sehingga kuah renehan hanya tinggal separuh. Seterusnya, masukkan sedikit cendawan shiitake dan sedikit kulat hitam. Masakkan lagi sebentar selama 3 hingga ke 4 minit. Akhir sekali, masukkan garam secukup rasa dan 1/2 sudu besar tepung jagung yang telah dibancuhkan dengan sedikit air. Besarkan api dan gaulkan serata. Masak sehingga kuah memekat, kemudian boleh matikan api sebelum dihidangkan. Ayam reneh style Cina sedia untuk dihidangkan. Lepas ni, bolehlah cuba resepi ni tanpa was-was lagi. Memang sedap, berbaloi kalau cuba. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe,
like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.